Pemirsa, aksi pencurian oleh dua anak di sebuah ATM di Makassar terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak modus dua pelaku memperdaya korban dengan berpura-pura meminta-minta calon korbannya untuk mengalihkan perhatian korban. Inilah rekaman CCTV di salah satu mesin ATM di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Dua pelaku yang masih anak-anak ini menghampiri korban dan berpura-pura meminta uang sambil menepuk tangan korban guna mengalihkan perhatian korban. Tanpa disadari korban, jari salah satu pelaku memencet tombol nominal uang di monitor layar sentuh ATM. Kedua pelaku memberitahu korban bahwa mesin ATM bermasalah atau rusak. Korban yang berhasil diperdaya kemudian meninggalkan ATM tanpa menyadari belum mengambil uang. Aparat Polrestabes Makassar yang menyelidiki modus baru pencurian uang di ATM ini berhasil menangkap dua pelaku yang masih di bawah umur. Iya, pada saat itu kan tidak tahu, karena kan biasanya kalau pas ditulis nominal yang ada di layar itu kan langsung keluar kartu, iya. Tapi pada saat itu tidak dicurigai kalau ada pengeluaran uang, karena kan tadi itu dia bunyikan telapak tangannya, itu kan saya kira kan tidak bunyi mesin itu untuk keluar uang. Maksudnya jadi, dialihkan perhatiannya, Bu? Iya, dia tepuk tangan-tangannya supaya tidak terdengar mesin uang sedang melakukan proses. Ibu sendiri tidak memperhatikan anak itu menyentuh layar, apalagi kan ini atapnya layar sendiri. Saya lihat telunjuknya, ternyata pada saat itu dia menunjuk, ternyata dia menutupi tangan yang lainnya. Dia pakai dua tangan.